بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، حضرين حضرات رحمكم الله، وبالخصوص para kiai، para alim ulama، para asatidah، para alumni perguruan Islam An-Nida dan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala Kabankesos Dr. Haji Ahmad Yeni yang mewakili Wali Kota Bekasi, Bapak Ketua MUI sekaligus Ketua PCNU Kota Bekasi, Bapak Dr. K.H. Zamaksari Abdul Majid, dan mobil khusus keluarga besar Al-Maghfirullah Kiai Haji Muhammad Muhajirin yang insya Allah terus dapat mengembangkan wasiat-wasiat dan harapan-harapan dari Al-Maghfirullah. Saya hanya ingin menyampaikan satu kesan saja terhadap apa yang dibacakan oleh Ustaz Dia. Kebetulan saya menjadi salah seorang pelakunya dan pernah saya sampaikan kepada sahabat saya Kiai Haji Muhammad Aiz Muhajirin, yaitu tentang keberpihakan beliau dengan salah satu partai politik. Menjelang pemilu tahun 87 saya datang dengan almarhum Bapak Haji Sujono, waktu itu beliau Wali Kota Administratif Bekasi. Saya menyampaikan pesan-pesan dan membawa bingkisan. Pesan-pesan dan bingkisannya terus terang saja karena saya sebagai salah satu kader partai yang sangat dominan pada saat itu, yaitu Golkar. Beliau nggak mau terima bingkisan kalau ada kepentingan politik. Beliau tolak gitu. Karena dia tahu kehadiran saya dengan Pak Wali Kota Administratif Pak Sujono untuk Golkar. Biasanya tidak sedikit para pemuka masyarakat termasuk para alim ulama kalau dibagi sesuatu sama partai politik menerima. Urusan gua dukung apa enggaknya urusan belakangan, biasanya suka begitu. Tapi beliau subhanallah, beliau tidak mau menerima karena ada kaitan dengan kepentingan politik bendera yang saya bawa. Itulah tadi salah satu yang disampaikan oleh Ustaz Dia Manakib beliau. Dan saya menjadi salah satu orang yang memerankan pada saat itu. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, saya selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi bersama Kiai Aiz, saya salah seorang wakil ketua, di sini juga ada Saudara Nur Hakim, salah seorang wakil ketua, memiliki sebuah program unggulan yang kami tawarkan kepada hadirin hadirat sekalian, para agnia di Kota Bekasi dan sekitarnya. Kami memiliki program satu rumah du'afa, satu sarjana, yang insya Allah mulai tahun ini hari Senin mereka sudah masuk kuliah di Fakultas Agama Islam Unisma Bekasi, perwakilan satu kecamatan satu orang sebagai pilot project. Program satu rumah du'afa satu sarjana ini kami biayai sepenuhnya melalui dana zakat yang kami terima. Dan insya Allah melalui program-program seperti ini, insya Allah Allah akan senantiasa mempercepat memutus jaringan kemiskinan kaum du'afa khususnya yang ada di Kota Bekasi. Itu saja yang ingin kami sampaikan dalam selatan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam haul yang ke-14 Al-Maghfirullah Bapak Kiai Haji Muhammad Muhajirin mendapatkan ridho dari Allah SWT, dan kita doakan agar beliau
dengan segala amaliyahnya yang beliau tinggalkan akan terus mengalir, dan beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang layak isinya, dan kita semua khususnya keluarga almarhum dapat terus meningkatkan pengembangan majlis yang ada ini. Adana Allah wa yakum ajma'in, Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhumah, wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.